deh, tanganku sudah ada Samsung Galaxy Z Fold 2. Wih, flip cuy. Wih, keren banget. Ini depannya ada layarnya. Layarnya kalau begini tipis banget. Ini berarti kan 4 banding 3 ya? Kotak gitu ya? Play video ya. Ini main COD ya. Nih, mulai ya. Oke. Jadi kalau nonton tuh gini. Oh iya, lebih enak miring sih. Kelihatan kan? Ini benar-benar frame rate-nya tinggi banget ini. Biasanya kita tampilannya segini doang kan, pas sekarang dibawa gini ya lebih luas sih penglihatan kita juga, ya lebih luas juga ngeliat-ngeliat musuh kelihatan atasnya. Ini keren banget lo bisa main game FPS di layar yang segede gini. Jadi nontonnya lo nggak perlu aksesoris kita dudukin di sini. Ini kalau misalnya pagi-pagi sambil sarapan atau sambil dandan nonton film disandarin, nggak perlu sandaran-sandaran HP atau tripod. Gini ya. Terus atasnya tuh ada kayak on off gitu. Iya, ada. Nah, coba lu balik. Oh iya. Wih. Asik. Bagus. Oke. Okay. Bagus. Maksudnya lebih imut gitu jadinya gua. Enggak ya, enggak percaya. Keren guys. Soalnya kan kadang kamera belakang sama kamera depan kan lebih bagus yang belakang. Jadi ini sebuah solusi untuk teman-teman yang mau selfie tapi pakai kamera belakang. Nah, sekarang mau tebak harganya. 14 lah ya. 20 juta lah. 25. Jadi harganya adalah 33,8. Sejujur-jujurnya sih kalau untuk ngebayar teknologi yang dikasih sama Samsung, belum ada kan HP yang lipatnya kayak gini, terus juga bentuknya kotak. Walaupun sebenarnya sederhana sih yang teknologi selfie di depan itu, mungkin bisa dikatakan worth it. Cuma kalau untuk gue yang kosong ini, kayak gue milih yang lain deh, maaf ya. Kagak lah, gak punya duitnya. Mau dong. Tapi lu jual lagi gak? Jual sih.